kan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di perjalanan dan saya sedang berada di perbukitan paling tinggi. Tuh lihat ke bawah, ini semuanya ditanami sama sayur-sayuran oleh warga. Dan rencananya hari ini saya akan berkunjung ke salah satu perbukitan, yang perbukitan tersebut itu kembali teman-teman ditakuti oleh masyarakat. Saking ditakutinya oleh masyarakat, jadi hanya bukit tersebut yang masih rimbun. Jadi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa di situ tuh banyak banget hewan-hewan aneh. Bahkan ada mitos juga bahwa di situ tuh ada penunggunya, yakni ular siluman, teman-teman. Ya, kita akan coba melihat di hutan tersebut atau di perbukitan tersebut itu ada apa saja untuk jenis hewan-hewannya. Karena yang saya dengar, perbukitan-perbukitan yang lain itu sudah gundul, sementara lokasi tersebut itu masih terjaga alami. Nah, kita akan coba lihat ekosistem tumbuhan maupun hewannya seperti apa sambil kita nyari lokasi buat kita ngonten, teman-teman. Seperti apa untuk keseruan hari ini? Ikuti terus sahabat alam. Nah, jadi saya sudah sampai. Ini sebetulnya masih di perkampungan. Sebentar lagi, sebetulnya ini ujung, teman-teman. Kampungnya itu kampung ujung. Dan bisa kalian lihat sendiri bahwa di situ ada perbukitan yang beda banget. Sebelah sini ini yang sudah ditanami sereh oleh warga. Sementara kalau yang di sebelah sana itu masih rimbun banget. Nah, lokasinya, jadi tujuan kali ini kita akan ke perbukitan atau hutan yang masih rimbun di sebelah sana tuh. Kita buktikan dan kita cari. Sebetulnya kita nyari hewan sama tumbuhan aja sih. Kita lebih ngelihat ekosistemnya di dalam itu ada apa saja sih, teman-teman. Oke, yuk lanjut.
Nah, kita sudah masuk teman-teman di atas bukit ini. Dan ketika masuk ke sini, memang ketika kita lihat pohon-pohonnya, lihat besar-besar banget. Kalau kita ngelihat dari jauh, jadi si bukit ini tuh memang benar-benar satu-satunya perbukitan yang hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon besar seperti ini. Di balik banyaknya mitos terkait bukit ini, jadi banyaknya hewan-hewan aneh di sini. Bisa saja sebetulnya secara logika hutan ini dijadikan sebagai tempat bersembunyi bagi hewan-hewan lain, dikarenakan memang perbukitan atau hutan-hutan yang lain itu sudah pada gundul, coy. Otomatis hewan mencari tempat yang bisa dibuat berlindung bagi mereka, coy. Tinggal di luar. Oke, tuh kita akan trekking ke sebelah situ tuh. Hujannya. Nah, kita sudah sampai di atas. Kayaknya bentar lagi hujan, coy. Spas-pris. Soalnya udah mendung banget. Nah, lihat. Di sini saya menemukan pohon umbi gadung nih. Pohonnya kayak gini, coy. Berduri. Ini di sininya tuh akar gadung atau umbi gadung yang dulu pernah kita makan, coy. Nah, lihat di sini ada batu yang dibalut atau dibungkus sama akar. Jadi sebetulnya ketika di hutan-hutan kontur batu seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh banyak banget pohon-pohon besar dan memiliki fungsi menahan batu-batuan seperti ini nih. Jadi kalau misalnya pohon-pohonnya ditumbangin, ya otomatis resikonya adalah longsor, coy. Batu nggak tertahan seperti ini. Ayah sambar lilin sih, Dot. Mana? Ada sih ya. Di luar. Tinggal di. Kuk. Tinggal di. Coba salah, udah mulai naon. Ih, ada jir. Keren lihat, coy. Ini kali pertamanya saya menemukan si sambar lilin ini. Jadi sambar lilin ini merupakan serangga yang kadang-kadang dijadikan juga sebagai serangga yang bisa digunakan sebagai susuk, coy. Selain kumbang kodok atau kumbang sigra, kan warnanya sama kayak gini, hijau metalik kayak gini. Jadi warna-warna mencolok seperti ini terkadang bagi beberapa orang dianggap sebagai hewan atau serangga yang bisa berguna atau memiliki khasiat tertentu, coy. Salah satu khasiatnya adalah katanya bisa digunakan sebagai susuk. Bisa mana Chan Payu? Jadi bisa pakai ini, coy. Namanya sambar lilin. Tapi kalau kita melihat dari coraknya, ini asli nyalanya. Nyala banget. Barusan saya temukan dia lagi berada di pohon atau di kayu yang lapuk, teman-teman. Cuma ya seperti ini, defense-nya itu dia pura-pura koid tuh. Padahal ini hidup, coy. Barusan mau masuk ke dalam kayu busuk tuh. Hah, keren. Sambar lilin. Ini ya akar gua segera dek. Ye ya.
bisa ditumpahkan akarnya. Iya mah saking akarnya akar gede dot. Ih angin oi. Angin. Oh benernya. Oh bener. Iya. Ih badak cuy. Aneh angin teh. Ini dia hungkul. Dia hungkul angin teh. Lah siap hujan dot. Ayo uning. Peser tangkal gede kieu coy. Woek euy. Eh eta coy tingali. Naon? Euy sia tingali. Naon? Tiga tangkal ieu bima ngadulit kieu teh. Naon emang? Itu tingali puni asya. Mana? Tuh. Oh my god, ya teman-teman. Pas hujan besar turun, saya melihat ini barusan kayak ini nih. Lihat, tuh kayak itu kan melilit-lilit kayak gitu. Oh. Hei. Tuh kan bener jika itunya. Ayo kucing coba eta. Gila kantong cepet. Nah, lihat sepintas ular ini hampir sama dengan akar ini nih. Oh, bener ih. Untung dia coy, orang kerek nyepeng tadi ya tak tinggal di. Dan yang bikin anehnya, pas saya melihat ular ini pas hujan gede coy. Nah ini gila sih asli, hujan turun, pas banget saya menemukan atau melihat ular ini nih. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus berhati-hati dengan pijakan kaki dan pegangan tangan di akar-akar seperti ini. Karena lihat, inilah salah satu buktinya bahwa di akar-akar seperti ini bisa terdapat ular berbisa tinggi seperti ini coy. Kita coba lihat lebih dekat. Ada ya? Oh udah. Iya. Oh my god mate. Ya teman-teman. Wow. Gimana sih gak haus dia nya hidung? Jadi sepintas teman-teman ular. Tapi ini mapic coy. Trimeresurus punicius. Kalau melihat dari kepalanya, ya benar ini Trimeresurus punicius coy. Dan coraknya ini benar-benar ngeri banget. Dia berkamuflase dengan akar-akar yang ada di sini nih. Dan ini saya sedang berada di bawah pohon besar. Lihat. Ini kayaknya kalau di daerah ini biasanya disebut gibung kararasnya. Karena beda-beda teman-teman antara ular gibung Calcellus parodostoma dengan ular piper Trimeresurus punicius ini di masyarakat sama-sama dianggap sebagai ular gibung teman-teman, dimana ular gibung ini biasanya ditemukan di tanah. Nah kalau si ular ini bisa di dua tempat, bisa di tanah, bisa juga di pohon seperti yang tadi saya lihat nih. Ini asli coy, tadi dia benar-benar menyerupai ini nih yang kayak tambang ini nih kelihatan. Jadi dia benar-benar menyerupai akar yang membelit seperti ini teman-teman. Coba kita lihat lebih dekat coy. Nah sini coy, ada caangan nih. Tuh lihat. Nah di lokasi seperti ini juga kita harus hati-hati dengan pijakan karena takutnya ada si ular Calcellus parodostoma atau ular gibung. Pas banget hujan di Gusti. Jadi benar coy, ketika di suatu daerah atau di suatu tempat banyak banget mitosnya atau ditakuti sama masyarakat terutama di sebuah tempat, tentunya di situ bisa saja masih terjaga ekosistem alamnya, baik itu hewan maupun tumbuhannya. Seperti halnya di bukit ini, pohonnya besar-besar dan hewannya saya temukan ini adalah Trimeresurus punicius, merupakan ular dari keluarga Piperidae, memiliki bisa hemotoksin. Ketika menggigit bisa menyebabkan efek yang sangat serius seperti yang saya alami. Jadi walaupun mungkin konten kali ini saya menemukannya ular ini, tapi ya kita bahas lagi teman-teman, tak jarang juga ular ini karena bentuknya buntet, kadang-kadang disebut sebagai ular buntet coy. Bukan hanya ular ini aja sih, kayaknya ular gibung biasa juga disebut sebagai ular buntet teman-teman, karena memiliki bentuk yang lumayan. Nah, lihat. Kalau kita melihat coraknya, ular ini sangat-sangat mengerikan banget, dimana coraknya benar-benar gelap banget. Plus kalau kita melihat dari bagian matanya,
Dia kayaknya warnanya warna abu-abu atau mungkin saja ini kayaknya mau shading, coy. Gila. Dan buat kalian yang pengen tahu efek daripada gigitan ular viper Trimeresurus punicius ini, kalian bisa lihat video-video berikut ini. Gak bosan-bosannya saya memperlihatkan efek daripada gigitan ular viper ini karena memang itu real, coy. Asli, sangat-sangat menyakitkan. Kita buktikan bahwa ular ini adalah ular jenis arboreal di mana dia bisa memanjat pohon. Lihat. Oh my god tuh. Lihat. Jadi ketika ada pohon sekecil itu pun, walaupun jarak jangkauannya agak sedikit jauh, dia bisa mengangkat hampir 60% dari bagian tubuhnya, coy. Lihat kan? Dia berhasil pindah dari hook saya ke batang pohon yang kecil ini, coy. Lihat cara dia memanjat seperti itu. Kerennya. Lihat, coy. Oh my goodness. Ini bayangin aja kalau di rumah kan ini mungkin bisa kabel, coy, bisa besi. Makanya jangan heran kalau ada ular tiba-tiba masuk ke rumah, karena dia sebetulnya tipikal hewan yang bisa menggunakan alat-alat kecil pun untuk mereka memanjat, coy. Ngeri, coy. Oke. Keren, kita coba lanjutkan lagi menyisir di hutan ini, tapi tentunya setelah menemukan ular viper ini saya menjadi khawatir untuk berhati-hati, coy. Kita harus hati-hati dengan pegangan tangan, pijakan kaki, karena takutnya ada ular viper lagi seperti ini. Oke, lanjut, Tot. Yuk. Yuk. Gini. Kabutnya, coy, luar biasa tuh. Jadi barusan kita dari hutan sini dan gila, hujan plus anginnya kayaknya cuma di sana doang yang gede, coy. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.